Dulu, dia memintamu menunggu sampai nanti. Kamu temani dia. Kamu bantu dia melangkah pelan-pelan. Kamu penuhi segala kebutuhannya, meski seringkali mengorbankan kebutuhanmu. Katamu, kamu harus membantunya berjuang. Kamu terlalu yakin perjuangan itu akan berbuah hasil untukmu dan dia. Namun kenyataannya tak semanis itu. Dia yang dulu memintamu menemaninya berjuang, tidak lagi bersedia untuk bersama-sama di jalan yang sama menuju petang. Dia sudah merasa hebat sekarang. Dia menemukan banyak hal baru. Dia menemukan orang yang dia pikir layak menerima keberhasilannya. Dia melupakan kerja kerasmu untuknya. Dari kisah ini, tidakkah kamu ingin belajar bahwa memikirkan dirimu lebih dulu, menjadikan dirimu lebih hebat, jauh lebih penting, dan berharap berlebihan pada seseorang, menumpangkan diri pada kesuksesannya, terkadang hanyalah hal yang sia-sia akhirnya.